Tanpa masker, para tamu undangan berjoget bersama di sebuah pesta pernikahan. Seolah tidak ada lagi virus COVID-19, mereka pun tak menjaga jarak satu sama lain. Video joget ini direkam di Jalan Andi Makassau, Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Dari informasi yang dihimpun, aksi joget ini terjadi di acara pernikahan anak Kepala Dinas Satpol PP dan juga Damkar Kabupaten Sidrap. Yang memprihatinkan, petugas Satpol PP yang sedianya menjaga penerapan protokol kesehatan di lokasi malah ikut berjoget bersama warga. Pemerintah Kabupaten Sidrap akan menyelidiki kasus ini. Bila terbukti ada pelanggaran, akan ada sanksi yang menanti para pelaku pelanggar protokol kesehatan itu. Ya, saya kira ini satu pukulan berat buat kami. Kami tentu dari tim sangat kecewa bahwa pemerintah sudah memberikan sedikit kelonggaran boleh melaksanakan hajatan, akan tetapi rupanya masih ada saja warga masyarakat kita yang melanggar protokol kesehatan. Tentu ini sangat kecewa kami, dan ini pukulan berat buat tim untuk bisa lebih ketat lagi menjaga, menghimbau agar hal ini tidak terjadi di kita.